Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan mereaction sebuah video, yaitu ternyata begini kenduri di Malaysia, guys. Saya penasaran sekali ya, kalau istilahnya banyak video-video di YouTube itu tentang kenduri, tentang Maulid Nabi ataupun tentang suasana perkampungan. Tapi di sini guys, macam kenduri ini saya jarang sekali untuk melihatnya seperti itu. Nah, di sini dari channel Dimas Pratama, jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Beliau nge-share ini ternyata kenduri di Malaysia seperti ini gitu kan. Nah, di sini video ini dibuat sejak tanggal 12/01/2021. Jadi udah lama banget ya, dan ini sebelum PKP ya guys ya. Oke, nah langsung saja kita play videonya guys, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita gak mau cawit ya dulu ya. Kita mau kunduri teman-teman. Oh, kunduri. Soalnya subscriber kita hari itu ada di video saya yang apa itu, yang subscriber datang ke rumah. Yang ini. Subscriber okay. Ke rumah, yang ini. Nanti datang, itulah. Di kampung dia okay. Ada pernikahan gitulah, jadi kawinan. Oh, perka, iya betul. Adiknya kenduri kawin. Abang dia di cakap hari itu. Iya. Abang dia. Dari kami diundang sama ini bos saya ini. Gaya apanya itu? Gayanya tinggal tahan itu. Dari kita nak pergi undangan. Okay, ini perjalanannya ya. Masya Allah, luas ya jalannya guys. Perjalanan. Oke. Nah, ikutilah terus perjalanan kita nanti kalau sudah sampai teman-teman. Soalnya kami pun nggak tahu kemana tempatnya nanti ini. Oke. Ini masih nyari lokasi ini. Dia udah kirim lokasi tadi. Ikuti aja lah ya. Oke, sebelum video ini dimulai jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa tombol lonceng ya. Biar saya lebih semangat lagi buat video hampir setiap hari. Oke, check it out. Oke, ini kanan kirinya berarti perkebunan kelapa sawit ya guys ya. Dan di sini suasananya bagus juga, enak ya. Jalannya juga luas gitu kan. Tapi nggak banyak kendaraan di sini, mungkin karena sudah perkebunan seperti itu ya. Berarti ini deket, ada nggak sih guys di dekat-dekat perkebunan sawit itu kayak perkampungan atau apa gitu? Ini kan kalau pinggir-pinggir jalan seperti ini mungkin orang berniaga macam tuh kan. Kita tak tahu sih. Mungkin kalau teman-teman tahu langsung saja komen di bawah biar saya juga tahu guys. Bahwasanya di sana itu di balik perkebunan sawit itu ada perkampungan ataupun ada perumahan ya seperti itu, rumah-rumah lah maksudnya. Menyenangkan sekali ini ya. Oke. Ini kalau di pinnya guys, ini Caruk Puting. Nah, saya nggak tahu di sebelah mana ya, untuk Malaysia sebelah mana ini gitu kan. Jadi namanya Caruk Puting guys. Oke, nah ini mungkin masuk ke perkampungannya. Kita lihat ya, sudah agak jarang untuk kelapa sawit. Oh, ada perkampungan tadi guys sebelah kiri ya. Dan ini kalau kita lihat ada pokok-pokok ya banyak sekali. Ya, masih kelapa sawit di sini guys. Oh, ini di depan ini guys, mungkin ya karena banyak rumah di sini. Banyak rumah, banyak mobil. Oh, itu mungkin guys. Nah, saya penasaran sekali bagaimana ya kayak kenduri gitu kan di sana. Oke. Okay. A few moments later. Ini kita sudah sampai nih. Oke. Okay. Ini yang kita jumpain, yang subscriber yang datang tuh lumayan okay. Jauh sih, 1 jam.
Oh, 1 jam perjalanan ya. Rumah mana? Ini, ini. Ah, oke. Okay. Suasananya tantana. Lawa, bos. Jangan lupa, SOP. SOP. Iya, betul-betul SOP tu. Oke. SOP, kita harus mengikuti SOP ya. Betul lah. Masa COVID itu memang betul lah, kena memang betul. Woi, budak-budak lagi yang lain dia untuk tem ya. Woi. Masa itu memang susah sikit untuk patuh SOP guys. Sebab pertama kali mungkin juga kita menggunakan mask seperti itu, jadi macam pengap lah. Oh, macam ni suasana dia guys. Oke. Alright. Ini apakah sudah selesai ya acaranya? Oke. Okay. Oh, prasmanan kayak gini juga ya. Hampir sama dengan di Indonesia, guys. Kalau istilahnya kenduri kawin ya, acara-acara pernikahan ya hampir sama. Oke. Okay. Ada juga yang catering seperti itu ya. Kalau catering itu beda lagi, nanti diantar orang-orangnya tinggal duduk gitu loh, guys ya. Tapi kalau ini prasmanan ya, banyak juga di Indonesia kayak gini, terutama di kampung-kampung, perkampungan itu banyak banget. Jadi ngambil sendiri gitu loh guys. Wih, sedak tuh guys, asli. Wih, ini ikan ya. Wah, patin tempoyak. Macam sedak ya. Oh. Ternyata makanan kenduri itu enak-enak ya. Oke, sambalnya. Oke. Oke, ternyata ada sayur kayak gini juga ya. Ada pete gitu guys. Ada timun juga ya. Lalapan kayak gitu. Tapi lalapannya ada udah direbus kayaknya ya. Oh my god. Semangka ditaruh di itu. Angin. Oke. Mantap. Ini loh guys, keren banget sih. Persahabatan mereka keren banget. Berawal daripada YouTube, iya kan? Banyak juga kawan-kawan saya di Malaysia ya, disebabkan YouTube ini juga. Dan banyak juga istilahnya yang masya Allah gitu kan, sharing dan lain sebagainya. Terbaik memang. Memang serono. Oh macam itu ya. Kita boleh lihat juga suasananya. Oh doa guys. Meminta doa. Oke. Allah, kenapa jadi sedih lagunya ya? Banyak juga ada yang dari Arab kayaknya itu, guys ya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Serono guys. Terima kasih dah orang keladi. Lain kali datang lagi. Okey. Terima kasih. Terima kasih juga lah, sudah sudi menerima kami, mengundang kami. Bye bye.
Mana man? Wah, serono guys. Tapi perpisahan itu memang tidak menyenangkan. Kalau tak, kalau tak boleh, tak payah lah. Kalau tak boleh bukan apa. Sini kan masih sibuk, masih penat. Oke. Kita akan pulang bersama bosnya ini. Cakap masuk YouTube. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Tak nak dia. Oke. Okay. Alah, alah. Terima kasih, sama-sama. Bye. Bye-bye. Bye. Perjalanan 1 jam lebih ya. Perjalanan 1 jam lebih kita dari rumah tadi sini. Lumayan, lumayan. Ini asli orang Pahang ya, Bang. Kalau kampung ini asli orang campur-campur. Oh, campur juga ya? Campur. Oke. Okay. Itu apa kita? Mobil atau kereta kita tu. Oke. Kita akan balik ke sana itu. Anu. Mantap sih. Suasana, kalau kita lihat suasana kampungnya di sini enak banget ya guys. Banyak pokok-pokok, macam pokok buah-buahan macam tuh kan. Ya Allah, di kampung memang menyenangkan. Mungkin sampai di sini video kami dulu ya. Kami mengucapkan terima kasihlah kepada Izam dan keluarganya yang telah sudi mengundang kami ya ke pesta pernikahan. Oke. Okay. Itulah subscriber saya, teman-teman, yang pernah ada di video yang saya tunjuk tadi di video pertama itu. Jadi kita ingin pulang ini, kami mengucapkan terima kasih banyaklah yang sudah mengundang kami buat keluarga Izam lah. Oke, okay, apabila ada kata-kata kami yang silap, kami minta maaf atau tingkah laku kami yang sengaja atau tidak sengaja yang kami buat. Kami minta maaf ya. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Ternyata kayak gitu kan, kenduri kawin yang ada di Malaysia seperti itu guys. Dan acara kawinan itu hampir sama ya, di Indonesia juga seperti itu. Ada prasmanan yang memang dekat kampung-kampung loh guys ya. Kalau istilahnya perkotaan macam di Solo sekarang ini, kebanyakan mereka menggunakan catering, sehingga kita sudah tinggal duduk seperti itu dan dilayani seperti itu guys. Tapi kalau di kampung-kampung itu ya kan, di kampung-kampung ada banyak yang istilahnya masih menggunakan prasmanan. Tapi ya, karena semakin maju gitu kan zaman sekarang itu, banyak yang sudah menggunakan catering seperti itu guys. Untuk mencari suasana-suasana seperti ini sangat-sangat langka sekali, terutama kita yang tinggal di kota seperti itu. Jadi tidak salah apabila kita itu merindukan masa-masa di kampung dahulu seperti itu guys. Benar gak sih? Iya kan? Pasti rindu masa-masa kecil, masa-masa di kampung macam itu kan, dengan atuk, dengan nenek. Ya kan, Allahu Akbar. Saya pun sangat-sangat merindukan masa-masa itu. Dan itu tinggal kenangan ya, tidak bisa kembali lagi kita ke masa itu gitu kan. Dan alhasil mari kita buat ya kenangan-kenangan indah bersama anak kita, cucu kita ya, dengan saudara-saudara kita. Dimana kenangan indah itu dapat kita kenang nantinya guys. Betul sekali ya. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga Bang Dimas Pratama yang sudah share kepada kita tentang istilahnya kenduri ya, kenduri, suasana kenduri yang ada di Malaysia seperti itu, kenduri kawin khususnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Channel Dimas Pratama, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.